Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar apa semua? Terima kasih banyak-banyak kerana mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Hari ni tak pergi kebun, pi sat tadi ni, pi bagi makan itik sajalah. Ni nak cerita tentang itik juga ni. Lah ni kita berada di dapur luar rumah aku. Dapur ni khusus untuk nak siang-siang daging, siang-siang ayam ataupun sambil lepak-lepak. Tu ada tempat ngeteh. Kita buat kerja ya. Nanti aku tunjuk gambar apa aku nak buat di sini. Ni aku nak tunjuk kat hangpa cara-cara aku nak masak gulai itik. Ingat tak episod 115 macam mana bewak main serang itik aku? Masa tu aku dan sembelih lah. Jadi hari ni aku nak ambil sekok daripada itik tu, aku nak buat gulai itik cara aku lah. Jom aku tunjuk. Ni aku ambil itik yang paling kecil lah. Itik paling kecil ni pun sekilo lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu pasal apa dia tak besar. Mungkin dia sakit kot kaki cengkoi tu. Kalau hampa tengok ni, aku zoom tengok, dia ada banyak bulu-bulu kecil ni. Bulu-bulu kecil ni kita kena buang dululah. Nanti kita layok dulu. Kok mana pun aku nak cabut dululah. Banyak-banyak. Rupanya itik macam ni dia tak sama macam ayam lah. Jenuh nak cabut ni. Tangan aku luka, payah juga lah. Tu tak apa, kita buat sikit-sikit lagi kita layak. Oh, kena kikir macam ni. Baru keluar. Dia tak mau keluar, dia tak mau keluar. Macam mana nak buat ni ya? Aku rasa yang cara yang terbaik kita layak lah. Buah teh dapat gas lah. Ekor dia pun besar lah. Bulu dia banyak. Apa yang aku nak buat hari ni, ada beberapa step lah nak buat. Nombor satu, mula-mula kita nak cabut bulu-bulu kecil itu dulu. Nombor dua, aku akan layung atas api supaya bulu-bulu kecil itu dia terbakar tanggai lah. Itu nombor dua. Nombor tiga, aku akan bakar dalam oven. Nombor empat, aku akan buat gulai. Nombor lima, barulah potong-potong yang bakar tadi itu baru masuk dalam gulai. Bukan sebab apa, maklum apa lah, dia tak makan yang lembek-lembek tu. Apa? Isi lembek-lembek yang dalam gulai tu, dia mesti bakar dulu ke. Dia mau macam tu. Yang aku pula, aku mau masuk terus. Tak apalah, kita ambil jalan tengah. Kita bakar dulu, kemudian kita barulah buh dalam gulai. Cara aku noh. Jom. Biasanya kalau dia belah dua, dia belah atas ni ke belah bawah ni, tak tahu. Aku tak pasti belah kat mana. Tak apalah, kat mana pun pantai kat bawah ni ya, bagi dia kangkang macam tu noh. Macam ni. Okey, alright. Barulah kita kangkang dia macam tu. Betul lah ni. Okey lah. Tepuk sikit. Tekan. Tekan tulang belakang dia sikit. Alright. Macam ni lah. Lepas ni, aku nak pergi layuk atas api. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ada bulu-bulu sikit lagi ni, kita pergi bakar. Macam mana nak bakar ni? Oh juga, aku duduk tengah fikir ni macam mana nak bakar atas api. Rumah aku bukan ada semanggang. Haru sungguh. Baik, ni cerita tentang orang jantan. Kalau orang perempuan dia tak buat kerja macam ni. Orang jantan saja, chef jantan saja buat kerja macam ni. Nah, Pak Long tak ada semanggang. Kita bakar tok atas tu. Ha. Boleh macam tu. Ni tujuan dia nak bagi hilang bulu. Ni kalau Mak Long hang tengok Pak Long buat macam ni, ha boy dia marah ni. Tapi tak apalah. Kita bagi dia duduk saja hari ni. Hari ni hari guru. Ha, selamat hari guru kepada siapa-siapa yang jadi cikgu. Terima kasih banyak-banyak.
Selamat Hari Guru semua. Kalau hangpa nak tahu, orang-orang di sebelah utara, belah Kedah, belah Perlis, belah Pulau Pinang, memang mereka suka bakar macam ni kalau pi sembelih ayam supaya bulu-bulu tu tertanggai. Tapi di Pahang ni aku jarang lah nampak, tak ada langsung lah. Hai, bau pun sedap lah ni. Gak aku panas ni. Oi, panas. Tak, panas pun tak apa. Baca doa. Dia punya nak dah keluar. Aku rasa cukup dulu dekat ni. Kau nak kita masuk oven pula. Ni cuma nak bagi hilang bulu-bulu kecil lah. Alright. Jom, jom, jom kita keluar. Tadi dapur dalam ni kita buat kerja di dapur luar. Cerah sikit dalam tu. Panas. Alright. Bau dia ni dia. Habislah tanggai lah sikit-sikit. Tinggal sikit-sikit lagi ni tak apalah. Tak ada apalah ni. Orang buah ketiak dia. Ketiak tak kena tadi ni. Cabut sikit. Alright. Okay. Ketiak ni. Okay. Aku saja buang kaki. Sebabnya aku memang tak mau tengok kaki. Aku rasa macam geli sikit. Kemudian ada orang suka masa bakar tu nampak kepala air tu. Aku pun tak suka. Kepala ni tak mau. Aku rasa macam kesian ke apa. Tak tahulah. Lah ni. Inilah cara yang terbaik untuk kita kangkangkan dia nak masuk dalam oven pula lepas ni. Jom. Okey, untuk step yang seterusnya, kita tak perlu masuk kunyit, tak mau. Kita cuma buat garam ya. Okey, kita tabur garam sikit ya. Macam ni je. Nak bagi rasa-rasa ya. Satgi ada lagi garam dalam apa gulai tu kan. Ni kita nak bagi rasa sikit-sikit ya. Alright. Dah ni dah. Jangan bagi rasa tawak sangat. Tak syok makan tawak. Siap, siap, siap. Jom. Okey, kita nak hidupkan oven. Kita pusing atas dengan bawah. Yang ni lebih kurang 1 jam. Yang ni kita ambil 150 darjah Celsius. Cukuplah. Kita panaskan dulu. Oh, lupa nak tunjukkan hangpa. Alang-alang hangpa dah tengok ni kan. Ni sebenarnya hobi akulah. Hobi Pak Long lah. Mana-mana Pak Long pi jalan-jalan, Pak Long belilah tampal kat sini. Yang London tu bukanlah Pak Long. Orang balik daripada London, orang hulok mai. Hulok mai kita bor di sini. Sebenarnya ramai dah orang cakap kat aku. Ni, pasal apa bor di peti air? Benda-benda negatif ni tak elok ada dalam rumah. Ni jawapan Pak Long. Pak Long sentiasa positif. Ini negatif. Positif dengan negatif akan menarik antara satu sama lain. Kita janganlah ada negatif dengan negatif, positif dengan positif. Kalau tak, dia sentiasa menolak. Cik, Dah melawak air dengan apa. Ni antara koleksi-koleksi lah. Nak tengok satu-satu. Pak Long ambil masa 1 minit lah. Tunjukkan apa lah. Ni Brunei, Pak Long pinggan Mak Long. Brunei. Yang ni Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ni dah 5 kali dah kot. Aku pergi sana. Ni ada biasa ni orang bagi. Ni pergi Mekah 2015 dulu. Singapura ni dah 2-3 kali pi. Nescafe. Minuman Pak Long setiap hari. Ni Kapadosia. Dengan ni di Turki Pak Long pi 2 tahun lepas. Cina tak pernah sampai. Tapi orang bagi. Thailand ni Pak Long sampai. Banyaklah juga. Bukan nak abang apa. Okey, ni yang istimewa ni bang. Istimewa ni. Ni. Bagi hangpa yang ada di Indonesia, inilah antara tempat yang paling cantik yang aku pernah pi di Indonesia sebelum aku pi ke Pulau Bali. Pulau Bali aku tak sampai lagi, tapi Sabang ni dia memang baiknya. Okeylah, itulah yang nak abang kat hangpa. Pak Long ni suka travel dulu sebelum pandemik. COVID-19 memanglah selalu lah pi setahun 5 kali, 4 kali. Ni pun ada tampal sebagai kenangan. Besar lah. Kadang-kadang tu aku pernah ambil satu tiket tu harga RM100 je. Dari Kuala Lumpur pi ke Palembang dapat RM100. Kuala Lumpur ke Jakarta pernah dapat RM85. Jadi ambil lah masa tiket-tiket murah tu. Dululah ni. Pi kebun, patah balik. Pi kebun, patah balik. Tu yang kerja aku.
Bagi hampa yang nak bakar itik ke ayam ke dalam oven, hampa letak atas semanggang ni, kemudian tadahlah dengan bawah ni. Tak giyak tu orang macam tu. Ha, menitik dah tu. Ha, minyak dia jatuh, ayak dia jatuh. Jadi kita tutup lah. Tunggu sejam lagi tak kita main. Eloknya 30 minit kita main kali lagi. Lah ni nak mudah aku campur ya bawang besar, bawang merah, bubuh dalam ni kita blend. Bawang putih, halia, apa nama lagi ni? Lengkuas, kunyit, bubuh. Lepas tu, apa lagi tak tahu. Ada dalam ni. Apa pandai-pandai lah buat gulai sendiri kan? Okay, tambah yang sikit. Okey, dah siap jadi macam ni lah. Pandai-pandailah hampa nak buh, nak campur apa tu. Aku tak payahlah bagi resipi kat hampa. Hampa lagi pandai, lagi terah pada aku. Aku ni sebenarnya bukannya pandai masak pun. Tapi duk masak untuk family sendiri lah. Tak pernah pun pergi hulung kat orang. Ish, takut juga. Sampai orang nilai kita masak macam mana kan. Okey, mula-mula kita buka api. Kita panaskan payung dulu. Sampai kita masuk apa minyak. Lepas tu kita tumis macam biasa lah. Masukkan minyak. Macam tu. Weh, put. Kita masuk macam biasa. Berapa beradik mereka, buah pelaga, kulit kayu manis, semua masuk sekali dulu. Alright. Ketuk-ketuk. Kita masuk barang yang kita cicak tadi. Okay. Jangan lupa masukkan cabai kisap. Okey. Dan kacau. Nak bagi wangi gulai kita, aku masukkan daun pandan. Kalau hangpa tak mau masuk daun pandan pun tak apa. Wow. Ni aku bancuh serbuk kari daging. Tak kira lah jenama apa, ikut apa suka lah. Lebih kurang dalam 3 camca, 3 sudu. Kita masuk dalam ni. Okey. Kacau. Bagi dia masak betul-betul dulu. Sagi baru masuk ayam. Untuk gulai ni saja aku tak masuk asam jawa. Aku masuk asam keping. Lepas tu aku masukkan juga gula melaka. Oi, sedap cik. Oi. Rempah-rempah ni pun nampak macam dah okey. Jadi aku masukkan ayam satu ni sekali dengan ubi kentang. Masuk sekali. Okey, macam tu. Jangan lupa masuk garam. Masuk juga satu Maggi cukup rasa. Bila dah mendidih macam ni, kita masukkan santan. Santan ni dah guna dah separuh. Jadi separuh lagi lah. Aku bubuh habis lah. Jangan hampa bubuh satu ni ya. Oh, banyak oh bubuh satu ni. Jadi bubuh separuh sahaja daripada sekotak santan ni. Untuk yang terakhir, kita masukkan ni semua sekali dalam ni. Jangan kita ambil kuah ni, kita curah atas daging, tak sedap. Daging tu masuk dalam ni. Lepas tu kita biarlah dia mendidih. Dia kurang 3 minit, 4 minit. Supaya ni, dia punya minyak-minyak ni masuk sekali dalam gulai ni. Okey, selesai dah proses untuk masak gulai itik. Cara akulah. Tadi aku dah tunjuk dia, resipi tu hampa boleh agak-agak lah macam mana. Ni nak habang gulai apa pun kau tak tahu. Tapi gulai itik daging panggang. Ni dia. Dia resmi dulu. Dia tak puasa. Sedap balik. Dia ni tolak kayu dengan batu lah. Halis semua sedap. Tak boleh percaya ni. Mai nak try gulai itik.
Bismillah. Sedap. Masak sendiri memang kena dengan selera sendiri. Okey, aku nak buka puasa dulu. Nanti kita sambung balik. Alhamdulillah, aku memang teruja lah untuk nak makan itik yang kita bela sendiri kan. Rasa dia lebih kurang macam ayam kampung juga, macam tu lah. Minta maaf kawan-kawan, jiran-jiran yang tengok video ni. Aku buat sikit saja, cuma sekok. Tak dapatlah nak kita nak bagi kat hampa bagi rasa-rasa. InsyaAllah minggu depan kalau kita dapat sembelih, kita akan bagilah, kita kongsi sama-sama, kita rasa sama-sama. Aku rasa cukup dulu video untuk kali ni. Saja aku buat video ni nak cerita macam mana hasil dia. Bila kita dah bela sendiri itik tu, dapatlah makan itik yang pertama lah. Salam jumpa lagi. Semoga video ini memberi sedikit inspirasi pada hampa, memberi sedikit idea yang baru, mungkin boleh memberi sedikit kekuatan yang baru pada aku untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ini. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.